Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara agar ketika kita main game Steam itu notifikasinya ketika kita main game atau ketika kita online di Steam tidak muncul di teman kita, guys. Jadi misalnya kalian itu lagi pengen main sendiri gitu ya, terusan teman kalian itu dan kalian nggak pengen teman kalian itu tahu kalau kalian lagi main game gitu, guys. Nah, ini caranya, guys. Langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian buka Steamnya. Setelah itu kalian buka di bagian pojok kanan bawah ini ada friends dan chat, kalian klik, nanti bakalan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya mudah aja, kalian tinggal klik di bagian samping nama kalian, ada tanda panah ke bawah, kalian klik. Setelah itu kalian pilih invisible atau offline. Nah, bedanya apa? Ketika kalian klik invisible, itu tulisannya bakalan invisible. Jadi kalian itu seakan-akan itu off Steam, tapi kalian bisa chat dengan orang lain. Nah, bedanya dengan offline apa? Kalau kalian klik offline, itu bakalan tersick out. Jadi kalian nggak akan terlihat online di orang lain atau teman kalian, dan kalian nggak bisa chat teman kalian. Nah, kalian tinggal sick in lagi jika kalian ingin chat teman kalian. Nah, kayak gitu, guys. Jadi kalian bisa pilih antara invisible atau offline, guys. Nah, jika kalian ingin mabar, ingin balik lagi ke settingan awal, kalian tinggal pilih di bagian online. Nah, seperti itu, guys, caranya. Mudah banget, bukan? Jadi kalau kalian ingin main sendiri, kalian pilih invisible atau offline. Kalau udah pengen main sama teman kalian, kalian pilih online, kayak gitu, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you in the next video. Bye-bye.